performa dari segenap siswa kelas 585. Berbekal kebersamaan, kita wujudkan peradaban kotor menggapai ridho ilahi. Generasi masa depan yang masih memiliki akal pikiran dan masih wajar, perhatikan, renungkan apa yang mereka praktekkan. Politikus. Aku tentara. Aku kiai. Aku juragan. Kami bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dulunya Indonesiaku. Indonesia, akankah selalu seperti ini? Dalam jurang kebodohan yang membuat merinding ngeri. Kecurangan di papan atas namakan, dibanggakan dan menjerumuskan. Bukan prestasi yang dibanggakan, tetapi malah harga diri yang dikorbankan. Indonesiaku sekarang kaya, kaya partai, memberjanji belajar berhati, minta dipilih agar duduk di atas kursi. Gak tahu yang diduduki rakyatnya sendiri, emang gak tahu diri. Satu lagi yang menjadi prihatin negeri, agama itu suci, tapi mengapa banyak yang motorik? Tak sadarkah itu najis dan menjijikkan? Maka lakukan
apa yang dibicarakan kita. Indonesiaku memiliki angan-angan yang tinggi dan diletakkan pada pundak generasi. Memiliki mimpi dan terbang jauh langit bumi. Iya, mimpi dong. Tapi mana buktinya? Lihat sendiri. Dan yang terakhir, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dulu telah masyhur dengan persatuan dan persatuannya, dan sekarang pun juga iya mereka bersatu memberontak, tak membela negaranya sendiri. Apakah Indonesia sekarang seperti ini? Apakah percuma yang kita selama ini? Negara yang kita katakan hancur atau masih banyak bicara. Aku pemimpinnya, aku penguasanya. Toh aku masih becus mengurus negara ini. Diam kamu koruptor. Diam aku melakukan sidang. Tutup saja mulutmu. Kalau nggak bisa urus dirimu. Diam saja kamu orang yang sok bisa. Apa kau orang seperti ini? Orang yang tidak adil, tidak bijaksana, seorang pembangkang sidang, hingga rakyatku sendiri tidak mempercayaiku. Lalu, apa yang harus kulakukan? Dia tidak tahu. Inilah gambaran seorang pemimpin, pemupuk kebersamaan, penyongsong peradaban. Tapi gini, lihat dirinya bingung apa yang harus dilakukan. Jawabannya hanya satu, berikan peradaban yang membanggakan. Dunia gelap gulita tanpa ada cahaya yang terangi fitrah manusia. Ini dia telah tiba dengan bawa pelita untuk merubah peradaban dunia agar berjaya. Kami anak-anak Nusantara. Aku wong Jawa. Aku putra Riau. Saya dari negeri Melayu. Ulun orang Banjar. Aku anak Jogja. Kami berdiri di atas dan untuk
semua golongan. Keikhlasan, adakah itu di hatimu yang mana tak ada imbalan dan bekerja keras mati-matian. Jika ya ada itu hanyalah imbalan yang selanjutnya adalah kesederhanaan. Kukira kau punya rumah 5, jasmu juga cukup bergaya. Andai keikhlasan itu ada di Indonesiaku. Dan yang tak kalah pentingnya, kapan negeri ini punya sifat yang namanya mandiri? Kayaknya orang-orang sepertimu lebih bangga jika harus mengiba dalam hina. Apalagi yang namanya ukhuwah, sesama orang atas saja masih berbelah. Andai bersatu dan tak berpecah, sungguh negeri ini kan indah. Negeri ini bebas, bebas berpikir, bergaya, dan berpentas. Bebas bukan seenak perasaan, tapi bebas dalam lingkaran Islam. Keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, kebebasan. Inilah yang seharusnya tertanam dalam kepemimpinan. Tanamkan dalam dirimu untuk ciptakan peradaban baru yang lebih maju. Namun, aku masih belum percaya. Aku belum percaya. Apakah itu bisa memajukan negeriku? Ya iyalah. Baik. Kalau seumpama itu bisa memajukan negeriku, apakah bisa mendampingi Pancasila? Lalu apa namanya? Namanya Pancajiwa. Baiklah, dengan Pancajiwa ini akan kurangkul Pancasila dan kugenggam Pancajiwa untuk menuju Indonesia yang lebih maju. Aku berjanji. Mungkin ini saja yang bisa kita lihat, kita dengar. Maka percuma jika Indonesia memiliki cinta, namun pada akhirnya kita tak bersatu. Maka bersatulah
jiwa para pejuang dan generasi masa pendepan untuk membentuk peradaban menggapai ridho. Tadi itu yang paling pertama.